Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang. Tuhan berikanlah. Setiap bulan November, seluruh umat beriman Kristiani diajak oleh gereja semesta untuk memberi perhatian khusus pada jiwa-jiwa orang beriman yang telah menghadap Tuhan. Demikian pula, komunitas PIJ Jalan Bandung nomor 2 pada hari Jumat tanggal 6 November mengambil kesempatan yang sangat istimewa untuk menunjukkan persekutuan tanpa batas dengan para suster yang sudah menghadap Bapa di surga. Ziarah ke makam Sukun, Kota Malang, kami laksanakan secara bersama-sama. Dalam ziarah tersebut, kami bersama mendoakan doa mohon kerahiman Tuhan, baik bagi arwah para suster maupun bagi kami semua anggota komunitas PIJ. Persekutuan tanpa batas, itulah yang mendorong kami menunjukkan cinta yang besar kepada para suster yang sudah menghadap Tuhan dengan keyakinan iman bahwa mereka mendoakan kita pada Bapa. Oh.